Wakil Bupati Pangkep Haji Syaban Samana melantik dan mengukuhkan 170 aparatur sipil negara, pejabat pimpinan tinggi Pratama Administrasi dan Pengawasan di lingkup pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pelantikan dan pengukuhan tersebut dilaksanakan di ruang pola kantor Bupati Pangkep pada Senin 6 Januari 2020. Pengukuhan dan pelantikan sebagai tindak lanjut diberlakukannya organisasi perangkat daerah yang baru ini merupakan penataan personel termasuk penempatan kembali pejabat yang tereliminasi, ditempatkan kembali pejabat struktural yang organisasinya dan perangkat daerahnya digabung dipisahkan atau nomenklatur tugas serta fungsinya mengalami perubahan. Sebanyak 6 kepala kecamatan, 4 kepala kelurahan, beberapa kepala sekolah, dan di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Pangkep. Jadi ini sekaligus pengukuhan, terus pelantikan pejabat. Jadi ada namanya rotasi, ada mutasi. Apakah memang pejabat-pejabat tertentu, tapi ini namanya dengan organisasi. Ada yang memang butuh, organisasi membutuhkan namanya roda. Adapun beberapa jabatan yang belum diisi karena sesuai ketentuan, pengisiannya harus dilaksanakan secara transparan dan kompetitif melalui seleksi terbuka kepada para pejabat yang baru saja dilantik. Wakil Bupati Pangkep mengucapkan selamat dan bahagia serta berharap segera menyesuaikan diri dan melaksanakan tugas sesuai pada posisinya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.